Indonesia. Nah, ini adalah pesulap Indonesia yang sudah mendunia, ya, yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kelas internasional. Ya, siapakah dia? Langsung kita lihat dalam tayangan berikutnya. Atau tidak, nonton aja di infotainment. Yeah. Yeah. Berhasil dong bro. Dah, sekarang ini. Sekarang buat kalian semua, sekali lagi kita ingatkan ini karena saya lagi tegang. Kita kembali lagi di Bro Hits. Obrolan Ngehits. Gue tuh kayak ngehits banget gitu. Iya. Langsung kita panggil. Ini dia. Demian. Sarah, kali mah saraf. Why are you screaming? Don't do that. Aku kan tadi habis arisan, jangan langsung dibawa ke sini dong. Mas, kalau Demian yang asli kakak, yeah, itu kan apa namanya nama istrinya Sarah. Kok ini bukan Sarah? Apa? Sawah. bisa, Mas Demian, yeah, bisa melakukan satu trik sulap? Oh tentu, yeah, tentu. Ini kan sial saya. Iya. Okay. Baby, slow down, baby! Slow down! Iya, don't worry, don't worry. Bisa diam, Mas. Bomber. Bomber. You know what? Kita lihat. What you know? Apa yang terjadi? Warna hitam. Warna hitam. Gue gangkar ya. Saatnya untuk bilang sempurna. Oke. Okay. Everything? Yes. You want to sit? Boleh silakan duduk. Thank you. Ini kita membahas mengenai sepak terjang dari Demian ya, yang sudah melalang buana. Oke. Oke, tenang. Ini Demian ini sudah melanglang buana di dunia ilusionis, ya. Jadi kita sekarang punya tayangan. Nah, kenapa kakak? Ngap. Oh, jangan disandarin. Oh my god, sorry baby. Oh my god. Ada tayangan yang harus kalian lihat. Oke, ini dia. Thank you.
apa-apa nih. Sorry ya, maaf. Oke, jadi ajarin sama. Iya. Ada mantranya mungkin. Boleh dikasih. Hey, don't disturb. Gua gampar ya. Sebel banget gue. Tuhan. Dari Jawa, awang ngajem macem. Hehehe. Ini punya Pak Tarno. Bomber. Ini apa? Saya akan merubahnya menjadi uang. Hebat ya. Pokoknya buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lakukan adegan sulap ini, apalagi kalau kalian tidak mempunyai uang ya. Oke, ini ya. Eh, mendingan lu jangan di sini main god game sono. Oh, anak bocah kali. Kalau sekarang ini kalau melakukan sulap, main sulap ini kan bahaya. Iya. Itu main sendiri atau mungkin ada yang ngebantuin? Saya biasanya ada kru saya. Oh, ada krunya. Ya. Oh, mana krunya? Boleh dipanggil kru kesayangan saya, silakan. Ini bahaya banget ya, sampai kayak begini. Kalau boleh tahu, ya boleh ke sebelah sini. Pengalaman kamu sebagai stuntman itu susah nggak sih? Ya susah gampang. Bro, gue mau nanya bro, emang pernah nyanyi dulu? Oh, sebelumnya. Ganti nyanyi siapa? Pernah gantiin Andika Kangen Band katanya, benar ya? Pernah. Boleh saya tes suaranya nggak? Emang Andika Kangen Band nggak bisa nyanyi ya? Nggak bisa Andika. Oh, nggak bisa. Oke. Coba kau renungkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, kaya bintang-bintang hanya kau lah yang ku sayang. Coba kau katakan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Coba kau katakan, apa yang kau inginkan. Ya, boleh silakan. Sekarang saya akan panggilkan, ini pesulap Master of Master. Oh, ada lagi. The best master tradisional magic. Langsung kita Mr. Tarno. Endol macus. Endol macus. Pak Tarno, kalau saya boleh tahu, ini siapa yang mendampingi Pak Tarno? Asisten saya. Oh, itu asistennya. Asisten. Oh, saya pikir pramugari yang dinikahi. Pak Tarno, kalau saya boleh tanya, iya. Pak Tarno biasa kasih sulap kayak gini nih. Aku mau kasih lihat tayangan. Iya. Ya, coba perhatikan tayangan berikut ini. Guys, seriously? Seriously? Kayak begitu bagaimana menurut Pak Tarno? Oh, saya bisa. Itu gampang gak kayak gitu? Oh, gampang. Bisa yang ikat-ikat gitu bisa. Ditanam bisa. Gue udah lama gak ketemu nih orang ya.
Pak Tarno bisa tunjukkan cara permainannya? Oh bisa. Nah, pegang ya. Oke. Okay. Sini saya pegangin. Nah, segini. Saya pegangin ya. Bapak susah sih ngambilnya, nah gini. Iya, iya. Nah, oh. Ini, langsung bukain begini. Nah, begini, saya pegang ini. Ini kunci. Oh, ditutup lagi. Nah. Oh, kalau ini kunci. Nah, kalau diambil. Oh, iya, iya. Iya, gak gue parno. Ayo, saya panggil dulu. Oke. Banyuanyar Kalimawar Batarawisi jadi apa, Bandung jadi apa, kalau gak dibantu jadi apa, jadi apa, bantu berapa ya, yuk. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Bin Salabin jadi apa, mahal. Kopernya. Iya koper. Ini. Kopernya rusak. Berantakan semua. Udah lagi. Taruh lagi. Udah bisa nggak? Ini taruh dulu ya. Taruh. Kano, di apa satu? Tuh, diambil. Jangan boleh, mahal harganya. Murah, gak apa-apa, loss. Oh, ini gak apa-apa ya? Iya. Gak apa-apa, loss katanya. Mau kemana, Pak Tarno? Hari ini. Kemana, Pak Tarno? Enggak, tawarin doang. Ketahuan. Satu lagi, Pak Tarno. Ketahuan. Oh, iya, udah. Wah, bagus. Kalau enggak sulap. Mana? Oh, sulap masih ada lagi, masih banyak sulap yang bagus. Eh, Pak Tarno. Pak Tarno bisa sulap yang lebih keren lagi enggak yang kita tadi tuh? Oh, bagus, lebih keren. Gini. Ya. Gini. Pak Tarno punya bisa menghilangkan orang enggak? Oh, bisa. Wow. Bisa. Wow. Bisa. Oh my god. Coba. Sekarang iya. Hilangin semua pemain dulu. Iya. Ya. Kecuali saya. Ya. Hilangin semua pemain kecuali saya. Oh gitu, hilangin ya. Ya. Hilang semua ya. Ya. Bin Salabin jadi apa? Bahkan hilang. Hah? Hilang? Oh, oh, oh. Oh my god! Pak. Oh my god! Bunuh lama-lama ini. Pak, setelah ini Bapak mau ngilangin yang apa? Yang makan banyak hilang. Yang, hah? Bin Salabin jadi apa? Sok mobil hilang. Bin Salabin jadi apa? Prok. Yang sok mobil hilang. Enggak, ini ada. Coba lagi. Bin Salabin jadi apa? Prok. Yang kayak hilang. Bin Salabin jadi apa? Prok. Cuma hilang. Bumbang sih, jangan kemana-mana. Wah. Dari Jawa, anak cen-acen, awa-awa. Iya, saya akan masuk. Berikan dari gembok ya. Gembok. Oke, siap. Ayo, oke. Gue bilang kan gak usah kayak gini-gini. Aduh. Ya, tau gak?